Tengah orang dia cari keyboard mechanical sebab dia nak rasa sedap. Dia nak rasa dia punya kepuasan menaip dia kan. Sebab keyboard yang cantik tak semestinya memberikan anda pengalaman menaip yang bagus. Ha, sebab itu kali ni saya nak menawarkan anda satu pengalaman yang baru. Dekat sini kita ada keyboard pada Asus iaitu Asus STRIX Scope RX. Jadi jom kita mula dan juga ambil. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk tahu anda, keyboard ni boleh katakan sebuah keyboard yang sangat premium daripada Asus. Sebab kalau tengok kat sini, harga dia lebih kurang RM400. Anda boleh klik link dekat bahagian bawah. Jadi kita nak tengok bab rekaan dia dululah. Okey, bab rekaan dia dekat bahagian atas ni ialah panel aluminium yang mana bagi saya, memang saya suka. Dia nampak premium kat sini. Kemudian kat bahagian belakang, dia ada finishing yang agak menarik jugalah. Anda nampak, ini logo Asus. Kemudian kat bahagian sini juga, kita ada untuk anda adjust dia punya ketinggian. Dan saya boleh katakan, bila saya pegang ni saya rasa dia solid tau. Oh, rekaan dia memang cukup bagus. Kemudian kat sini juga kena tengok, ini bahagian keyboard dia. Okey, kemudian kat bahagian tengah ni, kemudian kat bahagian hujung ni kita ada keypad supaya anda lagi mudah lah. Kemudian kat bahagian atas ni kita ada untuk penunjuk dia sama ada anda on caps lock dan sebagainya, dan kita ada logo Asus juga dekat sini. Kemudian kalau kita tengok kat bahagian depan ni, okey, dia tulis Republic of Gamers iaitu ROG. Itulah maksud Asus ROG. Dan dekat bahagian atas ni kita ada special. Dekat sini anda dibekalkan dengan satu port USB. Jadi anda boleh connect lah. Mungkin kalau saya akan guna mouse untuk connect dekat kita punya keyboard ni supaya senang. Sebab apa? Sebab dekat sini wire yang digunakan oleh Asus ni dia agak banyak tau. Yang mana dia dah guna dua wire. Sebab itulah patutnya keyboard ni berikan satu lagi input. Sebab dah makan dua port. Jadi kalau anda guna laptop tu mungkin kurang sikit. Kalau guna PC, ini bagus. Sebab bila anda guna PC, kabel ni mesti anda letak kat bahagian bawah, betul tak? Kemudian kabel ni juga dia agak tebal. Anda tengok tu, nampak besar wire dia. Jadi kalau anda guna PC ni, anda mungkin nak cari port, jadi anda tak perlu risau sangat nak connect anda punya pen drive ke apa ke, anda cucuk kat sini saja. Jadi sekarang kita nak bincang bab dia punya key dekat sini. Okey, key dia dekat sini ialah jenis linear key berwarna merah 1.5mm. Dia tak rasa clicky dekat sini macam blue switch mungkin anda pernah guna sebelum ni kan. Sebab kalau anda tekan je kat sini, anda akan rasa macam nampak, dia just tekan kemudian dia ada sedikit bouncy. Okay, dia tak ada bunyi klik pun. Dan kat sini juga dia punya rebound pun sangat bagus dan dia punya respon pun laju kat sini. Tambah-tambah kalau anda suka main game. Sambil tu juga untuk setiap key yang ada dekat sini, dia sebenarnya kukuh tau. Dia tak mudah bergoyang. Macam tengok sini, okay, ini yang selalu bergoyang lah. Tapi sekarang nampak dia sangat-sangat kukuh. Kemudian kalau untuk space ni pun dia kukuh, okay. Kalau selalu keyboard biasa, space dia bergoyang-goyang, betul tak? Bila dia kukuh macam ni, anda menaip pun kurang typo. Dan untuk dia punya keycap dekat sini, untuk tahu anda, keycap dia hanyalah basic saja. Cuma keycap ni saya rasa tak ada dijual kat pasaran, jadi kalau hilang tu leceh sikit lah. Dan dia punya keycap ni bukan aluminium, dia just plastik ABS saja kat sini. Okey, kemudian kalau tengok untuk dia punya bahagian key dekat sini, okey. Bahagian key dekat sini memang anda boleh nampak merah dalamnya sebab kat bahagian luar ni dia lalu sinar. Kemudian dia ada logo ROG. Nampak? Logo Asus kat sini. Memang saya berkatakan apa yang Asus cuba buat untuk keyboard ni sangat-sangat detail kan. Dengan dia punya kekemasan dia kat sini memang sangat best. Ditambah kat sini lampu dia sangat terang dan saya juga boleh adjust. Macam nampak sekarang ni, saya buka lampu studio tapi anda still lagi nampak lampu kat sini tau. Kalau saya cuba adjust, saya kena tekan button Fn. Kemudian saya cuba light dia down sikit. Okay, anda boleh tengok. Okay, saya cuba up. Oh, memang sangat terang. Dan untuk lampu juga, dia ada lebih kurang 10 jenis mode yang anda boleh ubah-ubah. Dan senang je nak ubah dia, anda tekan button Fn dan tekan mode. Anda boleh tengok kat sini, dia ada mode macam static, kita ada branding, kita ada color cycle, wave, ripple, reactive, starry night, quicksand, current dan juga raindrop. Dan kalau nak off dia pun boleh juga, anda tekan Fn sampai mood ni habis, jadi dia akan off. Selain itu juga, anda juga tak perlu kisah kalau anda tertuang kopi ke teh ke kat anda punya keyboard sebab dia ialah kalis air kat sini. Jadi dia mungkin basah sikit, anda just lap sajalah. Dan anda boleh terus. Ketahanan dia ialah IP56 kat sini. Jadi setakat kalis debu, air tak ada masalah lah. Dan kalau anda memang kaki game, keyboard ni dia ada something yang lain sikit untuk punya key. Okay,
First kali lah saya suka dengan key CTRL dia kat ujung ni. Kalau anda main game contoh FPS dan anda suka tekan CTRL untuk crouch, anda just tekan sebab dia punya CTRL sangat luas. Jadi jari anda ni tak adalah terkepak beginilah begitulah kan. Anda lagi senang nak tekan kat sini dan anda lagi senang nak crouch. Dan satu lagi juga benda yang saya suka yang mana tak banyak keyboard tawarkan, iaitu mood stealth key. Betul ke saya sebut stealth key? Okay, mood ni lah mood yang paling saya suka lah sebab dia lebih kepada privacy. Key dia terletak dekat key F12 kat sini, yang mana bila anda tekan saja kat sini, anda punya desktop bersih. Katakanlah sedang anda main game dalam office kan, tiba-tiba ada boss datang ke apa, ini saya tak recommend eh. Bila boss datang, anda tekan je key F12 ni dan segala benda yang anda buat kat sini tak ada. Dia just tunjuk desktop anda saja. Dan yang paling best juga kat sini, kalau nak sambung, anda tekanlah balik, tekan key F12 ni dan anda boleh sambung main game. Ataupun mungkin buat kerja-kerja anda kan, mungkin anda tak nak tunjuk dekat orang benda apa anda tengah buat, okey, tekanlah F12. Nak sambung, tekan balik F12. Untuk software, dia support untuk software Armory Crate, iaitu Aura Sync. Ha, kebanyakan peranti Asus memang gunakan software ni. Jadi kalau anda ada set macam keyboard, mouse kan, memang nampak cantik lah. Dia boleh synchronize segalanya. Jadi secara kesimpulannya, saya boleh katakan kalau anda ada duit lebih, anda ada budget lebih dan nak pengalaman baru bila gunakan keyboard, saya sarankan sangat keyboard ni. Walaupun harga dia mungkin agak mahal sedikit berbanding keyboard-keyboard biasa yang ada jual dekat pasaran tu, tapi yang ini lebih premium. Bukan setakat premium, tapi anda punya feeling bila anda tekan dia punya key tu rasa lain. Sebab dia punya key ni kat sini memang dia jenis linear, yang mana anda tekan memang tak ada rasa click key, okay? Memang rasa macam direct terus, tapi ada bouncy sikit. Kemudian pengalaman menaik pun dia lain daripada yang lain, sebab kat sini untuk anda typo tu susah sikit sebab dia punya space dia memang sangat bagus. Ditambah pula dengan dia punya key yang sangat kukuh kat sini, sebab tu anda jarang typo. Jadi apa pendapat anda? Adakah berbaloi untuk anda invest duit yang sedikit lebih dan dapatkan sebuah keyboard yang premium yang lebih sedap untuk anda gunakan? Apa kata anda komen sikit dekat panggil bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe juga, share. Terima kasih, jumpa lagi.